Selamat malam para orang-orang gabut, kepalanya senut-senut dan badannya gendut. Anja. Canda coy, gak beneran. Walaupun tua tapi jiwa masih muda kayak hero ini nih. Walaupun nih hero udah ada sejak zaman dinosaurus, tapi jangan lihat dari masa lalunya coy. Nih hero OP banget, karena kalau late game nih hero bantai-bantai banget coy. Bukan tank yang top belajar yang takut, tapi heroic mekanik pun ketar-ketir coy sama hero ini. Karena apa? Ya mungkin karena skill duanya ya, ya nggak tahu. Ya stun banget dan kemampuan lain hero ini bisa cepet banget push turret cuy. Walaupun ini hero udah lama banget, tapi apa salahnya kita coba lagi, oke? Selain sebagai damage dealer, ini hero OP banget kalau buat push turret. Karena lu tahu sendiri attack speed hero ini kayak gimana, nggak ngotak banget kan? Dan juga coy, kalau lu mau fokus push, lu pakai aja tuh rival karena itu bisa bantu banget lo buat pindah lane. Dan bagusnya lagi, lu bisa flanking dengan mudah dengan hero ini. Kalau lu player yang mana cuy? Moskop damage yang selalu di TP-in tank dan maju paling depan saat war gede, atau tipe flanking yang nusuk dari belakang? Atau ini nih, atau push turret sampai musuh kewalahan? Coba lu komen dah, kita bacot di komentar.